my day as if it was the last. Live my day as if there was no past. Doing it all night, all summer. Doing it the way I wanna. Yeah, I'ma dance my heart out. Ih, seru banget ya, Ibu Pintar. Kita lagi di supermarket. Seru banget ya sih, Jeff? Seru banget. Sama anak-anak kan biasanya kalau udah di mall biasa ya, kafe-kafe biasa ya. Sekarang supermarket. Tapi Ibu Pintar, karena kita lagi ada di supermarket nih, Bu Jeff. Gimana kalau I tantang you untuk bikin sop daging tapi budgetnya cuma 50.000. Gampang enggak? Itu mah kecil. Kalau di pasar tradisional, kalau di supermarket 50.000 dapat apa? Itu tantangannya. Sop pakai nantang. Ini ya, masih cuma saya ya, Ibu Pintar ya. Talita. Kenapa? Kita tantang juga. Hey, beli resepnya opor ayam. Waduh, resepnya opor ayam. Kan sama-sama berkuah. Oh, iya ya. Juga sih opor ayam ya. Tenang. Aku mau enggak 50.000. Berapa? Pokoknya kita kasih uang 51. Sama aja, cuma beda 1.000. Jadi ini kita tantangannya berarti sama. Budgetnya 50.000 harus bikin masakan itu. Iya. Oke. Ibu Pintar. Siapa takut, Ibu Pintar? Siapa takut? Oke, di sini udah ada daging nih. Dan kalau misalnya sop itu kan biasanya kaldunya ya yang dicari ya dari daging itu. Jadi kita lihat nih di sini, nggak usah banyak-banyak nih. Tuh, kayak gini 23.000. Oke, Mas, saya ambil ini aja. Oke, bahan dasar pertama opor ayam adalah ayam. Tring! Rafael, kita cari bumbunya. Ini wortel. Jagung. Ini jagung. Nah, Ibu Pintar, di sini wortel beras taginya 1.890 per 100 gram. Jadi paling wortelnya kita ambil paling 1 atau 2 aja kali ya. Gili, kenapa jagung? Masa bikin sop daging pakai jagung? Kenapa ada jagung, sayang? Gili mau makan jagung. Aduh, salah ambil, malu tuh. Salah ya? Lima. Waduh, nanti nggak cukup. Nah. Gimana nih, Bu Pintar? Mbak, maaf ya. Udah, jangan lagi. Yah, Ravelo, jadi pecah kan telurnya. Tadi kan Bunda udah bilang harus hati-hati kalau mau ambil telur kayak gini. Maaf ya Bunda, Ravelo nggak sengaja. Oke, yuk. Aduh maaf ini kita harus... Mbak, maaf ya bentar, tolong ya. Maaf ya. Nah Ibu Pintar, kayaknya bahan-bahan yang kita ambil udah cukup nih, Gili. Sekarang saatnya kita timbang bahan yang sudah kita ambil tadi. Let's go! Kayaknya ada yang kurang deh. Apa ya? Bunda belum beli santan. Cukup gak ya, Raf? Ya udahlah nggak apa-apa lah Ibu Pintar, karena santannya nggak ada. Yang penting saya sebenarnya mau beli santan, cuman nggak cukup kayaknya nih. Nah Ibu Pintar nih ya, aku sekarang udah dapet bahan-bahan buat bikin opor ayam. Yang pertama digunakan ayamnya dulu, ada 26.000 kurang lebih ya, 26.000. Terus ada bawang putih 2.000, 28.000. Ada cabenya 4.700, bilanglah 5.000 ya, 233.000. Pakai telur sedikit aja 4.000, jadi 37.000. Terus ini ada bawang merah sama 1 limo ya, 37 tambah 4.000, jadi 41.5 nih. 41.5. Kalau gitu let's go. Ravelo, are you ready ketemu sama Aunty JJ? Ya itu dia. Oke, kalau gitu kita ketemu Aunty JJ. Let's go Ibu Pintar. Itu dia. I'm talking to you. See you soon. Ini 23.900. Ini 8.900. Udah cekot-cekot tuh hati ya. Ini bawang putih 1.600. Mana lagi nih?
yang namanya juga sop ada daging, ada potongan kentangnya. 5.000. Siapa ini? Udah ntar aja deh. Udah pasrah dia. Lihat wortel dipotong kecil-kecil ntar 2.500. Irit banget. Irit banget ya kan. Potato, tuh tadi potato. Ini 8.000. Oke, okay. Banyak banget ya. Lu pakai semuanya. Namanya juga supermarket, iya, Bu. Iya, iya, iya. Tadi saya mau potek doang ujungnya nggak boleh. Bisa. Iya, bener-bener. Harus langsung satu ya. Jadi ini kurang lebih sekitar ya 50.000-an. Ini 50.000-an. Ya, kira-kira kayaknya. Tapi ini udah oke ya. Bukan udah oke, Bu. Kurang lada. Yeah. Tapi kan setelah gue pikir-pikir, gue inget-inget lagi. Kayaknya gue ada lada deh di rumah. Iya, iya, iya. Oh, jadi kita masih bisa mix match sama bumbu yang ada di rumah. Iya. Walaupun jatahnya kurang cukup. Iya, benar. Tapi yang paling absurd sih saya sebenarnya. Saya nggak tahu ini mau dijadiin masakan apa ini. Karena opor ayam nggak ada santannya. Tapi nggak apa-apa, ini kayak bisa jadi ayam goreng mungkin. Bisa, sebenarnya pinter-pinternya. Ini jadi telur goreng. Pinter-pinternya kita sebagai ibu. Betul. Aja ya. Gimana nih Ibu Pintar, seru banget kan kegiatan kita hari ini. Nah sekarang waktunya kita untuk undur diri nih. Tapi jangan lupa saksikan terus Ibu Pintar setiap hari Sabtu jam 11 siang hanya di TransTV. Karena Ibu yang pintar, pasti nonton Ibu Pintar. Yeay, bye-bye, Rafael, bye-bye. Bye-bye, bye-bye Gil. Udah sibuk semua anak-anak. Fresh type of flow. Wrist icicle, ride deck bicycle. Control your own, get you this type of blow. If you wanna manage, I gotta tricycle.